rais-i wa umdatil majlis Asy-Syaikh Kiai Muhammad Hudhari beserta keluarga, putra putri dan keluarga besar beliau. Habib Ali bin Sadiq As-Segaf, mungkin masih ada Habib hadir yang saya tidak bisa sebutkan nama tanpa mengurangi hormat dan kehormatan para beliau. Para santri santrena Kiai Hudhari, lake bine, panitia penyelenggara majelis taklim secara umum dalam rangka zikro hauliyah yang kesekian kalinya untuk almarhum almaghfurlah gurunya Kiai Hudhari al-alim al-arif Kiai Abdul Muiz Idris, sekalian para guru yang memang dituju untuk turut serta diperingati khulnya, saudara-saudara dari Muspika, Bapak Camat beserta jajaran, Bapak dan Ramil beserta jajaran yang mewakili tadi turut menjemput ke Masjid Ar-Raudhah di alun-alun Kraksan, sekalian anggota kepolisian dari Polsek, Bapak Kepala Desa, sekalian segenap aparatur pemerintahan desa, staf dan perangkat, para kiai yang hadir di pentas, saya kurang tahu namanya, Allah yang telah mengetahui rutbah dan manzilah masing-masing. Hadirin hadirat rahimakumullah, pengantar acara yang terhormat, alhamdulillah ampun teti rutinitas pemrakarsa Kiai Hudhari ben cakanca sadayana tiap tahun memperingati acara khol epon almarhum almaghfurlah Asy-Syaikh Kiai Abdul Muiz Idris. Rasana tada alasan bagi kaula sareng panjenengan kelaben ate seikhlas nikatam tona oleh barokah. Ada alasan seta ulia barokah. Moga-moga kekapi oleh barokana kiai seikholen. Amin. Kiaimu isegi. Para ustaz, kaula saya kenal, Ustaz Sibawe dan yang lain.
Tore maus Fatihah dingin dekase muljeman alaihil hau. Bukteh mon kaula sareng para ajunan betul-betul mengharap barokah epon. Ila hadratil marhum Kiai Abdul Muiz bin Kiai Idris ajarakumullah lahumul Fatihah. Salam de Rasulullah menter pada oleh syafaat pembelaan dunia akhirat. Amin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syani wa daraji atfan tayyagi radal alami ya uhay judi wal karami sarang ya Rasulullah mun alik ya rafi'an syani wa daraji atfantai menabi mega berdasi kedah belum diwal karami saya kan pada almarhum kiai Muiz pun wafat dalam barzakh pakun karamat pakun karamat bentaun ahol orang ahormat nikotam dena akili rahmat akili rahmat ya Rasul serentak salamun alik asyani wa alami ya hayyalju diwan karami dupaling untung orang pun mate kapeku senna jalan rame juga tak sepe ilmu na jalan ning putra putre eta rosaki bi para santri para santri ya Rasulullah
salamun alik ya Rabbi syani wa antaragi. Satu dua. Bila ilmu terosaki bi santri akatike muis kebagusne tak norok sedet terosaki oleh Kiai Hubori terosaki santrena terosaki santrena dadi garia dekase kubur narema pahala tak pernah libur, tak pernah libur atamba mulje atamba lebu kanya mana orang sepocur orang sepocur ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asya mapan bagus mon mate
Ding ampun mate pada saena debu paneka bede tafsilna bede tafsilna sepe Allah salamun alaik ya
Sebab kemulgaan kainto macam dua. Beda mulga abadi. Makela wafat, mulga bahkan tambah. Beda pula mulga kainto terapas lekas mare tuliambu. Elanglah mulga. Setiap saya perlu bahas mulia si abadiri yang marga penapa. Tak usah aja bab. Cuma dan kaula abri tamfil al insan dumdumatun matruha. Mikai kebeli oleh kibu. Otaba qirtasun fabin farighun mabtuh manusia kibu lebih panjenengan ka ento dus bi tai bahas kewan-kewan dan mati dadi abu beres. Kengmonku lebih panjenengan ada kelanjutan. Hidup ini ada konsekuensi. Ada akibat. Beda urusan. Beda pertanyaan, beda tuntutan. Maka mati. Lene kepas odi, si abadi tak bisa langsung ke suarga atau ke neraka. Ete ngalen, eyuji, eyetes. Melalui hisab, sidang. Melalui mizan etempel, melalui titihan selakon tolai butau manusia kainto kirtosun fabin pada so kertas gelubeng sekoso nyontolong Ustaz nikat gelubeng kebaik contoh langkong Ustaz. Nah, kertas kosong. Nggih, Bu. Kertas kosong neka eko cak mulge tak bisa karena kosong.
berharga tinggi, punten cuma selembar kosong berembangan. Terus eyarani rendah, asor enak, dugan punten marga kosong. Bersih jernih, tadek kotor, keng mon geger kebebe dek tanah. Pas banyak berenge, arya nyaman nak kasrakas. Mungkin abang ke, moncandring kantun apa kasrakas? Sami, pada, candring ke belaraan sampah. Kasrakas ni mon banyak etemembu enyariaki posapo. Pas esa epa polong gama epa polong gama lah iya kasra kasri epa polong de sar sarkaan muncandeng basuruan sarpaan candeng kanje sarkaan ge. Mun la tompok ning sarkaan kampuan jeria mulai bedai tas terus sabe ning lemari derma ye bene yo ke nyareaki kore ye lepate bayi faham ge tore faham ge manusia persis. Karena manusia ini keasalah kosong. Oleh karenanya, jangan bertahan di dalam kekosongan. Ya kertas ya, kosong. Tak muljit, tak enak. Keng mun geger. Arenya menekas rakas di gendera. Eyede mun kosong tak apa-apa. Eyangka juga tak apa. Genjeren ada tu sat ada. Mun teromul je ada remak kasraano kertas kain Thomas Muslim. Ya coba ISCN. ISCN hal-hal se mulje. Jenya banyak letolesen kertas kene kaito lafat Allah lain rialanan kina bangke spontan kaito mulga hukum derajat pada bareng lafat Allah pon jek semas cepas kekeretana dengan unsur sengaja eyenyek eyedek biwanjenengan justru akan menyeret pada kekufuran dan kemurtadan. Arab marke kertas remulge arapa esena kalimat Allah karemekir otabe yese ayat bismillahirrahmanirrahim ayat tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Kertas kosong ya se ayat. Ari hukum Al-Qur'an ria. Orang tandi wudu had
Do not head nifas. Jangan menyentuh ke kertas ini. Walaupun tak nyeting ke tolesna, nyeting dek ke kertas haram. Saking muljene kertas, marka hokoma kertas, alia padene ayat. Mun ayat Quran, hukum Quran. Kina bangke. Kegere bebe, kala angka kiong, mun perlu beri parfum. Letakkan di tempat yang sesuai, yang tinggi, niat menghormat. Karena kertas ini kamu lukis. Coba, Sera Asmara Pancenia. Ustaz Sibawe, saya pun le tahu. Ustaz Sibawe, pas Pancenengan maca Al-Quran, telah dene bedene ngerak sampean mon nyon de cakancak nan trecong kala aki derma de bune banjir kala aki napa kala aki Al-Qur mosok sampean ngebele kala aki kertas punten padahal dua kertas rostat tapi karena ayat-ayat surat Al-Qur'an saya tertulis ning kertas tidak ada sebutan kertas kak itu sebeda al kalaki Quran ada yang ngucap kalaki terubeng ada hukum terubengnya itu larut lenyap tenggelam dalam perwujudan Al-Quran orang jadi menengak ke hudori kende. Kude ya noro malah mekeluar tasbih alikir illallah la la illallah orang menyesein dirinya daging benda dan dia berhukum zikir mon parlo fana. Fana itu orangnya lenyap. Seolah tiada sisa karena larut di dalam lautan zikir. Tetina darah daging ben orangnya mulkir. Kertas cuma isi Allah daya tok. Spontanlah seter 100 derajat noro muljen keng mune balik malah ni kemun dari kehadiri kertas ni kene seneka regene larang berdetamu yang camoreng pedeng siapa kakinya mencong kau ledemun tujuh pas terubang kosong dia dikehadari etoles ayat depende ayat wa idha bapashtum bapashtum jabbari terlokale pas ebri haikal bodoh haikal yang kening lo bolo pas nyamat deman demun betengah ditambahin fallahu khairun hafizah wa huwa arhamur rahimin dua nebeda rahasia kehadiri yone dua itu elepet rela elepet elek palek kene pas ebet beten sulasi nyocong sampi cong temune orang gagal medeng kakek mon kakek nyambiri ya cong kakek abentak ke orang diri don terluare elang orang berapa salah abun ke kakek keng kakek mengketemu cak mentak meser ului salam tak kira medeng diri lah insyaallah beres tu alhamdulillah kau nene kepuku atepan kikiai kodong ketak lawis
Sambiria. Waduh, iki sekelangkung kiai. Kaula harus aparing selabet. Sapenapa kiai? Enggak tak larang 5 juta. Kemelarang dinyap kejeria. Siapa mau jalan larang? Ada cuma kertas mun kosong keger jadi kaslakas keng mun dari kehadari tulis na ayat lain berdehaikan 5 juta rapat mun ke kertas mun dari mas muslim je tak larang umpamana beder yang laki ayo sir di sedine silakan perapaan cinta terwapolo nga melolo sebine tanda entar kemas muslim modem kemas muslim bedapar ya iki bedapar lo siapa nyaman kule kita ngebeda nyaman ke ngacerita kule teroble mana pole sarang bine dan kaule ayo sir eton tut ayo juga ento ayo je kulegi nyara-nyaran oleh di tahun ya mun nyara-nyaran di tahun jadi leterdes kegapi terus kakek ayo sir kakek terwabah dia boleh engki ya siapa nyaman kakek kule burawi bini nak kakek siapa Sudiem toles bareng mas muslim ayat Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi Allahumma ya jami'al umur ijma' baina Sudiem wa Burawi bil mahabbati daimah ebri haikal nyaman abe dalem lepet lah beda minyan tetesan minyak ambar misik si asli dek pale nyari aki bet-bet bareng sulasi nyokwi Burawi mulailah terus katina apa kulamun yojeh ah yojeh jangan mulai entar kakek desa terus di rumah ke itu mas muslim tak usah di rumah kakek kita masuk kamar dan keludekan elam benggandok belai bina na kakek suti yang meriah letak seleberan lah arya saya kocak asma tahbib wa tajmi' bainal mughadibain cuma lambek mas muslim ria ngelati di ngajri ya makin ten sehingga kelake dikipas entar ke bukoh kain to kau le yo jereng bine je tak ngelati ni langko lambek dek ya hadari bayi lengkap diri Masya Allah ini ke kertas mana beli kertas sekosong jernih Arya pas ESCNS ini tak gena kuta kertas bersih ya eke bayi beden itu mancok legule pas kegeri tanah apa boleh ngangkat ajeli ngetok cicit bu ini apa ini pas sebeki dak ustaz si bawe padahal dia berada teman con dia salah pun tak terima si abri geder dere pokropok jadi dia remah tak mulja sekali kertas ria mun parlo edek nyekenya sono aki kepecar renduah lauber sekali dari ya kertas
manusah pade. Dek remaja anak, ayo norok dewina Allah. Coba tengalin ning surat Qoha pengapura suarana merep dan kau. Kula biasa naman kenmon acrama jarang lebih setengah jam, ni kapan lebih setengah jam, lebih pun, lebih ko, jadi enggak kita neku jam moja korang. Biasana tak sampai setengah jam mangkaman mangkit, ben mon semu jauh pun mulai tak koron dan kau, mona bedu koron dua keng mak semak. Bentuk telok menyantak deteng makin begeng aja suara nabre benyan di lambe a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim Qoha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ya mana terus lagi tanzilan mimman khalaqal ardu was samawati الرحمن على العرش استوى طه نك اسمنا Gusti Kanjengna banyak asmana Kanjeng Nabi antara lain dipanggil di Allah طه nika beda maknana to biha cuma dua huruf jadi satu kalimat jadi asma. Tengalen tok, tok ni kemun e protol, e dalam kosong, kosong tak kosong, pulong, gitu. Tok ha, harus ni ke ha, hari yang pulong dia keng mulai kene, cuma beda dua kanan kacir, se tengah sekat. Makna nak? Kanjeng Nabi ini ke pertama kosong tapi mare kosong ha neka hidayah pengisian Kanjeng Nabi ke itu esena penapa neka debuna Allah ma anzalna alaikal qur'ana litashqa engkau tak noronaki dekatika Muhammad al-Qur'an supaya kaki jepaya sulit apa boleh celaka. Maknanya pengisian pertama Kanjeng Nabi ka itu adalah wahyu Al-Qur'an. Tadi ceritanya Quran ria tadi celaka, tadi pasti bahagia. Apa sebab? Illa tadzkiratan liman yakhsha, karena tadi oleh Al-Qur'an ria melainkan petutur peringatan bagus kanggo siapa ria dibudina liman yakhsha kanggo orang setakok deka ajunan Allah Subhanahu. Ini kapan tujuhnya ini kan supaya khusyah takok ke mensurban kelam bicara kolek beden genteng sogerat kuat aja kesing bu yang kena bengki padana bedana hati latina ra bedana lerek-rekeng hati lancar keneng ekebay berkomunikasi mapan bagus ke singa larang keng hapi nama titik neng yodi kaya apa mungkin apa ngge iya mon bisa daripada saya dalam orsinil luar istimewa
ini kenyamanan lahir batin. Oh. Jadi pengisian manusia monteromul gaib, terutama anak-anak. Contohnya Kiai Abdul Muiz, mulki tak mulki? Nika escena adalah Al-Qur. Mangkana anak-anak cek sampai tauning meja Al-Qur'an. Rugi ku aku, dunia akhirat. Kadang-kadang beda anak-anak sampai umur 16 tahun kita tahu macam karena makin tebeli bu ikina bengki anak kene te belajar Al-Quran sewatu walerang-rang meja Al-Quran jaipun besera muslim mun Ramadan kaisa tadarus darusan iya cemaring pampak ini masjid situ ngemecah situ ngedung tedungan kausan hutang saya situ ngelenyal pangedeh saya situ ngaroko ane luar diki mula oleh giliran saya roko an mecah saya lemari mecah nyalpang agen terokoan tak usah mur kemur mecah Al-Quran lerua saya mecah nek pampak. Padahal yang bisa aja lebih dari 2000 orang. Mungkin apa mungkin? Jarang. Saya terjadi. Bumbu dia. Anak kami tahu melak le'e meleaki ha. Mungkin apa mungkin? Tak belajar Fatihah anak negeri, letak kuihabi. Ini adalah kekurangan bagi kita. Ini adalah bukti drastis kurangnya nilai-nilai dalam Islam. Mulai sejarah aja macam potre praben lelangkeng bahkan le semua tua punten sebab lah di akal keng cuma muncul ketedung kita araok arangka secandek ariyah montedung neguk teman cok neng WC neku na'udzubillah empera masjid eketojuin kebay muka are sabak din ma etika cek seten bayang aki HP ini kan macam dua istilah, separuh surga, separuh neraka. Sedangkan kita diberi akal yang fungsinya berposisi akal untuk memilah, memilih, mengambil. Tapi ternyata saya setel ria apa pidato negiae, apa nyanyian. Apa ruah, apa riah, apa suarga, apa neraka, nyala, karena dinari nyala. Padahal kemuljaan Ki Abdul Muiz neka Al-Qur'an. Benekun macam tok dia pertama petau baca Al-Quran tidak terbatas oleh tahu membaca bunten kelanjutan epon neng Quran kain tobede asror ilahiyah rahasia rahasia ilahi ini kemudian neng Quran
Betapa mulianya orang yang mengenal asrar ilahiyah kain. Neng Al-Qur'an beda amsal. Tilkal amsal nadribuha. Neng Al-Qur'an beda hikam. Pandrempan hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Tinggalin ulama para benih. Karena kadisa mengenal deka hikmah. Dalam Al-Quran beda ahkam panberempan hukum hukum Islam hukum agama dengan dalil-dalil yang lengkap mun orang bisa memenuhi secara mumpuni hukum-hukum Islam jadinya jadi orang Islam sesuai. Neng dalam Al-Quran ada kisah cerita para nabi lambe. Neng dalam Al-Quran ilmu awalin, ilmu akhirin. Kita masuk deka akhirat. Rasana lelepu suarga marga berdesir dalam Al-Quran yang diketahui. Kan mangkana gak cukup tahu to'an area. Ayo unta lagi ke pondok pesan betul tok ngai pondok sampai ngaji tafsir tafsir Jalalain Jalalain tafsir Al-Kasyaf lebih-lebih depak ke tafsir Lataiful Isyarat sepenuh eka bisa membuka asrar sir-sir ilahi dan penafsiran tentang hakoik tentang beberapa hakikat suatu perkara puh mun letau jeria terus menjadi jauh terasa mendarah daging jadi orang alim jadi orang arif billah jak nengedina neng-neng alas makmur alas neka ulama banyak sewa siapa sih nerosakin siapa sih nerosakin maani yang terkandung neng epenggeli negeri Abdul Muiz Idris siapa sih nerosakin bahasan sepuh daya negeri letak pada belajar Al-Quran habis sebetulnya Allah dekikmun kehancuran kerosakan kain itu terus merajalela dari madhabun Allah ja'ahu ba'suna bayatan awhum qailun bisa kerusakan bisa kerusakan esena HP jadi ya karena ada ngode mun iman tak kendar hari kintre hari mun kintre juga merela hari mun juga metronya jalan na'udzubillah min dzalik bila kehancuran ngaji yang merajalela ya ahu ba'suna datang secara tiba-tiba azab dari Allah bayatan tengah malam saat mereka tidak bersiap sedia awhum qailun atau mereka tidur waktu siang lelap belum ada kesiapan tahu-tahu banjir bandang telah datang kalau tidak begitu gempa bumi yang lebih dari 9 dan 10 skala Richter. Apa yang terjadi? Tengalen, etuban ka itu pun lebanjir bandang. Banyak compo iklannya.
Neng Kalimantan kain togun cang kelaben lenduh. Terjadi kehancuran rumah yang telah dibangun baru ditempati. Neng bagian titik kain to gempa bumi remek. Di Bandung terjadi. Kula kebeter mempas ke Timur sekonne. Neng Taiwan oleh seminggu. Di Taiwan kain to pas di jantung kota itu ada bangunan hotel yang lantai tingkatnya sebagian ada yang 40 tingkat. Neng ngai topok ngai topok nikah kan kali buntu kali kosong ngai buntu topok jadi ngai topok kali buntu ini kebetereng orang sandi compok tingkat lima tingkat telok tadi tingkat dua mulai beda aneka neng Taiwan paling sekone bangunan itu mentereng menjulang sebagai pencakar langit pak polo tingkat beda sedia pak belum polo tingkat aku mau naik di rumah mas muslim kita canem dia ini kebedelit epetek masuk tek ongkewer gebak lah itu dirancang oleh profesor insinyur arsitek ulung sedunia didatangkan konstruksi bangunan sudah diantisipasi agar kalau ada gempa bumi sedahsyat apapun ini tidak akan rontok dan roboh. Terguncang oleh apapun ini tetap utuh tidak akan roboh. Tapi bi Allah ebedeteng sekone sekece angin puting beliung. SRMP tercok nalto sebaro. Banjir datang. Tepaan banjir tak patir aja. Guncangan bumi yang dikatakan zalzalah. Gempa bumi. Lebih dari 10 kala Richter. Nika guncangan. Benar pun agin deket tok bunten. Bumi nak tahdile nak diker. Akhirnya bangunan tu mental mentul satu kali, dua kali. Pas bi Allah epedeteng guncangan bumi dari bawah. Arya benar agin beg benar. Bumi ngaltok di bebe. Jadi banyak bumi kain tok ngaltok di bebe. Otomatis bangunan retak yang enggak belum ya cebut di moramo bangunan dua konstruksi semapan letan lori apa lo nggak ber seret belum situ nggak aruko situ nggak asu belum kira mak ada lah ngale boleh de kota selain petado apa itu sebabnya dimakanu yang limun karena mereka itu sudah lalai dan melewati batas hukum sudah menjadi larangan dalam agama tapi tetap diterobos dan diterajang ada yang lebih banyak hariya tak nanti akhirat dikit beda guncangan-guncangan mapan moga-moga nengai topo selamat amin mantir ki menyajak kendarua Allah 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 ajak tepaan apolong melolong zikir kainto
di setiap individu masing-masing tepanju toju tepang nalako tepanyupir tepan nganggur tepan ngagede tepan serius terus akhirnya Allah Allah sampai menjadi darah daging mun lesan tak bebe atebe al-qalbu mahallu zikri daiman pacet kena ngati ker silang gemri nengate mun nge colok bede tamo yambu ngena bangke mengkuat tepancang ngang bayang ngato jolon lah tapi lamun jenem area terusan lemon ki beda orang gak jeria jeria saya bekal titi paku bumi malaikat akerema angin topan sengkah malaikat mengguncangkan bumi tidak lestari amar kepada orang dia jeria saya koca haula ina yashqabihim jalisuhum orang saya selalu jutoju bi orang ngaria tak bekal celaka Allahumma tapi kau tu terus Allah 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 cukup keteranganku boleh tak mampu kesana jangan ke sana bro ya bro sekadar yang moga-moga tetietal kiroh etalar epeker manusia pada kertas dia gendek paham mulji tak mulji nak apa can esena titik itu nika skema kiasna terus sakit ibi Allahumma salli ala Muhammad nahnu gironum bidhal harami haramil ihsan الحساني نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا يا رسول الله سلام Islam sedege ibadah aja lebur semaja gina bagi setan tak ambu selalu aku de pengajian asma jadi nengko tak entara setia aku mun beda boleh kok entara iya mun tak mati laku mungkin abang ke
Paden bede sungai lee tembok-tembok dukun nantang pun buahnya karena gato karena lemari eraton indrim etobe lengantang juga arbu endrengore kepe sebunya oleh sekresek oleh seperangkuan ku tak beda juta-juta lu ku tak mega setia asmaja laku bein uwes orang laung ke kapi banyak oleh nak laku entar seasmaja cukon tak ada tapi acap pur ya oleh mega iya keng salang ngoy di lauk ruwa segering-gering atas jadi cukup letak ada sebe ke yatai iya hariya kagena orang asma jasma jem kebebus rogi-rogi odi sekeja umur tak tamto mungkin abang ke ayo pecahkan long-molong sango selalu kabeter edelem ate tako durung atopet mendadak mate ya Rasul geminan lengkap
lengkap sempurna ya Rasulullah salamun alaikum ya Rafi Asya banyak sana pun keng ngekholir malah oleh baru lemon serang korang waduh malam Jum'ah ya teh bacai Quran ada anak saya sedekah nangis Allah tangis saya senekah kare adem te tade apa ra tade sengeren tade seenga kematang tretan kematang ana Selah ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi ashani wa tarajim atataya manfaat di Allah atas kekurangan kula nyuwun pangapura sirajirajin ben sembingnya doa kula taruh nuwun napa jan saya bikeng kula budi Habib sih lara ustaz kula nyari bedu mun bule saat dua pendek ustaz sebab leles sorian langsung Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amin alhamdulillahi rabbil alamin amin Allahumma ajirna min ghairi darar amin wa aghnina min ghairi batar amin Allahumma ajirna min ghairi ibtila amin wa aghnina min ghairi ibtila Allahumma qulna min dhulli ma'siyatika ila izzi ta'atika waj'al hadzal mahal waj'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la ma'na syaqiyan wa la mahrum Allahumma arfa' darajati Syekh Kiai Abdul Muiz Idris darjatan aliyatan wa ghufranan jayyidan jamila hatta yakuna fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir waj'alna wa kullaman jalasu fi hadzal majlisil mubarak min ibadikas salihin
wa min khiyari ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mutawadhi'in واختم لنا ولهم بالخير أجمعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانه الله الرحمن الرحيم العفو منكم الله الموفق إلى أقوام الطريق والمسل إلى عين التحقيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام اللهم صل على محمد عليه